sebuah trailer, sebuah lori membawa bala besi telah terlanggar pembinaan di sini dan menyebabkan binaan terjatuh dan menimpa sebuah van yang dinaiki oleh seorang lelaki dan 4 orang wanita. Jadi sehingga kini pemandu yang adalah seorang lelaki terselamat dan 2 wanita terselamat dan telah dihantar ke hospital TPUKM. Dan tinggal 2 lagi mangsa telah meninggal dunia, ada di sini sekarang, jadi kita akan bawa ke hospital untuk postmortem. Tak, cuma dia mungkin teknikal dia terlanggar di sini ya. Tapi kalau start ni tak ada, dia pun di escort oleh kenderaan dia juga. Ada kenderaan pendahuluan dia di hadapan dan sampai macam mana tak tahu boleh dia terlanggar dia ni. Mungkin dia panjang, kita telah sedang dalam siasatan lagi. Session 411. Di bawah session 411, aku dengan 1 akta pangkutan jalan. Jadi mereka terhimpit. Jadi kesemuanya tidak boleh keluar sendiri. Dan yang paling mudah sekali adalah pemandu yang juga kita keluarkan dalam keadaan selamat, seorang lelaki. Jadi mereka terhimpit oleh I-beam besi, sebanyak 2 I-beam menindih bersama dengan kerangka bangunan ataupun kerangka jejantas. Jadi operasi ini memakan masa yang cukup lama kerana kita berusaha untuk menyelamatkan supaya tidak terhimpit lagi teruk. Jadi terpaksa kita buat shoring dan kita buat supporting pelbagai alat-alat yang telah digunakan lah. Jadi alhamdulillah dengan bantuan kontraktor pembinaan, kita telah utilize sebanyak 3 kren untuk mengangkat kerangka besi yang berat. Jadi semua usaha ini dibuat bersama pasukan-pasukan yang terlibat, khususnya pasukan daripada jawatan bomba Storm kita dan juga daripada pasukan SMART yang merupakan barisan harapan yang perlu berada di front line kerana di situ risiko yang tinggilah.